Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak akan memasang 11 peralatan menyelamat Life Saving Appliances LISA sehingga hujung tahun ini sebagai langkah tambahan keselamatan pengunjung di pusat peranginan dan rekreasi. Pengarahnya Azmi Osman berkata ia selepas pemasangan kali pertama kit itu di Pantai Peranginan Teluk Batik pada Julai lalu menampakkan keberkesanan khususnya dalam menyelamat mangsa hampir lemas. Beliau berkata pemasangan peralatan keselamatan LISA yang mengandungi pelampung, jaket keselamatan dewasa serta kanak-kanak, throwback rope dan peti pertolongan kecemasan dibuat berdasarkan perbandingan antara kes kematian akibat lemas yang jauh mengatasi kematian akibat kebakaran sejak tahun lalu. Pemasangan ini bukan saja setakat pasang tetapi setiap minggu ada pegawai-pegawai kita yang akan datang untuk memberikan kempen-kempen dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan keselamatan di air. Di samping itu juga kita amat mengharapkan sebagai golongan masyarakat tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan vandalism iaitu dengan merosakkan peralatan ini kerana ia memberikan satu manfaat kepada golongan masyarakat khususnya kepada pengunjung-pengunjung. Dan bagi Jabatan Hutan juga kita akan memberikan tunjuk ajar dan juga maklumat-maklumat dari segi macam mana untuk menyelamatkan mangsa-mangsa ini. Dan saya yakin dengan kolaborasi bersama dengan Jabatan Hutan seperti di sini akan menghasilkan sesuatu yang positif kepada masyarakat khususnya pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Air Terjun Ulu Kenas ini apabila COVID ataupun PKP telah pun ditamatkan. Beliau kata pada sidang media program kesedaran keselamatan aktiviti di AIJBPM Perak di Taman Eko Rimba Ulu Kenas.